Izin majelis memperlihatkan. Keberatan yang mulia, saudara saksi tidak pernah melihat DVR. Sudah dijawab berkali-kali. Lebih dari 3 kali disampaikan saksi hanya menerima kantong plastik. Sebentar, tidak usah kita berdebat di situ. Sudah cukup, tunggu dulu. Gini saja ya, tadi saksi ini sudah menjelaskan bahwa dia hanya melihat kantong plastik yang di dalamnya itu mau kita perlihatkan, Bapak Ketua Majelis. Sudah dibungkus, ya. Itu saja yang dia lihat, ya. Kemudian dia tidak tahu proses pergantiannya, ya. Nah sekarang yang mau diperlihatkan apa? Tidak relevan yang mulia, karena saudara saksi mengatakan hanya dengar melihat kantong dulu, plastik. Ya. Izin Bapak Ketua. Hanya sebatas untuk melihat, ya. Itu. Ini kan di dalam plastik, ya. Plastiknya aja yang mau diperlihatkan. Ya, makanya jangan dekat. Setuju tuh. Yang mulia. Ya, itu saja kok yang mau diperlihatkan. Betul. Kan kalau dia dalamnya lihat tidak tahu. Kan sudah dijelaskan ya. Tadi sama dia, Pak. Silakan plastiknya yang saat itu apa yang mau diperlihatkan? Ya. Gak usah dibongkar lah, dalamnya aja gak tahu kok. Tidak dosnya dia bongkar. Kalau dia enggak tahu nanti kan dia jawab itu. Enggak usah. Silakan. Enggak, waktu itu dibungkus plastik. Ada plastiknya enggak? Plastiknya ada enggak? Tidak ada. Hah? Apakah bentukan yang saya enggak tahu, ya, karena sudah. Saya tahu saya di dalam plastik. Bentuknya plastik itu kan segimana? Iya. Jadi saya praktekin. Jadi seperti ini plastik hitam, ya. Itu ada dobel plastiknya. Nah di situ, di sini ada lakban. Lakban warna bening. Untuk dalamnya saya enggak tahu. Jadi hanya bentuknya sudah, kayak kotak. Sudah jawab itu. Sebenarnya kan pertanyaannya simpel itu. Kan itu masuk dalam plastik. Yang ditanyakan itu, yang di dalam plastik itu bentuknya kotakan atau tidak. Itu aja yang ditanya. Bentuknya kotakan. Kotakan, ya sudah. Sudah, cukup. Tidak ada yang harus diberat-beratkan di situ. Cukup, Ketua Majelis. Kan dia tidak melihat dalamnya. Cukup. Cukup, ya. Baik, silakan dari penasihat hukum.